bukan Pak Jokowi namanya jika gayanya tidak menjadi sorotan mata netizen. Kali ini Pak Presiden kembali menjadi sorotan netizen dalam kunjungannya ke Bandung. Kira-kira apa yang menjadi perhatian ya? Kita simak yang satu ini. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Bandung, Jawa Barat. Pada Minggu malam, Presiden Jokowi sempat blusukan di pusat perbelanjaan Paris van Java. Kehadiran Presiden ini mengejutkan para pengunjung. Dalam kunjungannya ini, Presiden menyempatkan diri membeli sepasang sepatu. Sepatu jenis skates berwarna biru berbahan kain itu pun langsung ia gunakan dalam kunjungan kerjanya. Baik saat membagikan 10.000 sertifikat tanah di Soreang, Kabupaten Bandung. Serta saat berjalan di lokasi peresmian Tol Soreang Pasir Koja atau Soroja pada Senin siang. Menariknya, Jokowi sempat mengunggah fotonya saat memilih sepatu, dilengkapi dengan pertanyaan, kira-kira sepatu mana yang harus ia pilih melalui akun Facebook pribadinya. Benar-benar Presiden zaman now ya. Unggahan Presiden ini pun langsung dibanjiri banyak komentar warganet dengan pilihan yang berbeda. Namun tentunya memuji penampilan Jokowi karena memiliki selera berbusana kasual yang selalu merakyat.